ini Megawati tetap mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh, masih ada. Jadi Indonesia itu bagian dari PDIP, bukan PDIP bagian dari Indonesia. Salah apa benar? Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti. Dia nggak punya ilmu untuk memahami itu. Dia nggak sekolah. Dia nggak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia nggak pernah nggak pernah ngerti sedihnya nggak bisa bayar sekolah. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana. Jadi nggak ono ceritanya presiden utang nggak ono. Nah, Anda jangan tuntut Bu Mega untuk ngerti itu. Nggak ngerti kok. Bisa diuling-uling. Sementara Jokowinya yang nggak ngerti. Nah, yang mulanya nanya oleh presiden, saya hati-hati. Nama MH Ainun Najib atau Cak Nun saat ini tengah trending topik di Twitter. Dirinya mengatakan apabila Indonesia dikuasai oleh 3 orang, salah satunya Fir'aun yang ia sebut sebagai Jokowi. Banyak pro dan kontra di kalangan warganet terkait salah satu video yang viral di media sosial. Salah satu pemberitaan dari malangtimes.com, di sana dituliskan tokoh intelektual muslim Indonesia Muhammad Ainun Najib atau Cak Nun secara terang-terangan menyebut negara Indonesia dikuasai oleh Fir'aun, Korun dan juga Haman. Para sosok itu kemudian Cak Nun cocokkan dengan para pemimpin Indonesia yang kini sedang menjabat. Sosok tersebut adalah Presiden Jokowi yang disebut sebagai Fir'aun, selanjutnya Antoni Salim sebagai Korun dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman. Hal tersebut disampaikan Cak Nun saat dirinya berdakwah di salah satu acara dan membahas mengenai Capres 2024. Pada video tersebut, Mbah Nun menyebut semua sistem dari negara Indonesia sudah dikuasai oleh ketiga orang tersebut. Hal itu termasuk uang maupun otoritasnya. Video tersebut lantas menuai pujian dan juga kritikan dari warganet. Ada yang memberikan pujian kepada Cak Nun. Keren Cak Nun, objektif, tegas dan fakta tanpa tendeng aling-aling, kata Reza. Selanjutnya kata Akbar, wah hebat sekali, Indonesia butuh orang pemberani seperti Cak Nun. Akan tetapi ada juga yang kontra dengan video viral tersebut yang sudah bisa Anda lihat pada awal video ini, di mana Cak Nun menyebutkan apabila Indonesia dikuasai oleh Fir'aun, Korun dan juga Haman. Malahan membandingkan, menurut Cak Nun, apabila sosok tersebut Presiden Jokowi sebagai Fir'aun, selanjutnya Antoni Salim sebagai Korun dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman. Ucapan dari Cak Nun ini menimbulkan pro dan kontra sampai sekarang di media sosial, terutama di Twitter dan medsos lainnya. Untuk Anda yang belum mengetahui videonya, maka silakan menonton video. Saiki nekon-nekon. Misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan kedewasaan rakyat, betul tak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu, kan gak mungkin menang. Wis ana sing menang ke saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9-10 saya kira, terus Haman yang namanya Luhut. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, terus karena bocor-bocor itu dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Tuh. Selanjutnya mari kita baca tweetan dari warganet tentang pro dan kontra apa yang diungkapkan oleh Cak Nun. Salah satunya akun Ari Prasetyo, lambe mucuk lah waktu kon di lingkaran cendana zaman Soeharto, lambe mu gak berani kuar-kuar mingkem woy, apa zaman Soeharto lu kenyang sekarang lapar. Selanjutnya ada lagi dari Habib Selo ya. Nah, dia menuliskan cuitan, bukan baru sekali Cak Nun menyerang Pak Jokowi secara pribadi, kata dia. Gak usah emosi, kalian jangan lupakan jasa Cak Nun untuk negeri ini. Berkat Cak Nun, saham terbesar Freeport berhasil dikuasai Indonesia. Infrastruktur semakin merata, Indonesia jauh dari inflasi. Hemat mobil, yaitu kayak ini ya, ngerosting kepada Cak Nun, dikarenakan semuanya itu jasa dari Jokowi.
Ada juga ya komentar dari beberapa warganet lain seperti akun ADS, merasa diri paling benar Cak Nun, katanya kerajaan Arab Saudi harus tanggung jawab sudah membolehkan Fir'aun masuk ke dalam Ka'bah. Ya biasa seperti sindiran satir ya kepada Cak Nun. Selanjutnya ada lagi nih dari Michael Nababan, demi hasrat politik Cak Nun keluarkan fitnah yang keji. Selanjutnya menurut akun Michael Baban dia tuliskan, apabila Jokowi adalah Fir'aun merupakan fitnah yang sangat keji. Terima orderan dari siapa ya? Apakah orang ini pantas jadi panutan, katanya. Nah di sini ada beberapa foto Cak Nun bersama Pak Prabowo dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lagi dari orang pinggiran, Cak Nun sebagai iblis. Jika Cak Nun menyebut Jokowi sebagai Fir'aun dan Luhut sebagai apa itu, bla bla bla, yang penting itulah komentar dari netizen. Pro dan kontra memang terjadi ya apabila ada yang ini seperti ini dukung nih, kayak kata akun Lambe Waras, tokoh yang tidak dapat dibeli kekuasaan saat ini hanya Cak Nun, katanya. Wah. Selanjutnya ada lagi Ijazah Modifan, kata Cak Nun, Fir'aun Jokowi, Korun 10 naga dan Hamlan adalah Luhut. Pro dan kontra terus ya berlanjut sampai hari ini, terus sampai malam kami cek juga ya di Twitter terus untuk pencarian kata Cak Nun itu menduduki trending di Twitter ya. Selanjutnya ini nih ada Santi Khalid Ibrahim Madio Kusumo mengatakan Pak Jokowi Muslim, sholat, rajin puasa Senin Kemis, dan Allah memuliakan beliau sebagai ulil amri di Indonesia. Itu bagian dari takdir yang sudah ditetapkan Allah, dimuliakan, katanya. Nah ada lagi nih dari Nakula, penyembah Soeharto makin stres, asetnya banyak yang disita negara. Ini mengkritik banget sama Cak Nun ya. Selanjutnya ada lagi nih dari ini, dari apa sih, Muhammad Guntur Romli ya, kata dia, jika ada kekurangan di Jokowi tidak sampai layak dihina seperti Fir'aun, jika ada kelebihan MHN Najib gak sampai level Nabi Musa. Menurut Muhammad Guntur Romli, hanya kesombongan dan ketakaburan yang mengatakan itu. Cak Nun sedang meninggikan Jokowi dan merendahkan dirinya sendiri. Itulah pro dan kontranya terkait ucapan Cak Nun yang menyebut Jokowi adalah Fir'aun. Untuk Anda para sahabat Smart, apakah Anda setuju dengan Cak Nun atau tidak? Silakan berkomentar pada video kali ini.